Ya, so maknanya untuk orang di Sabah dan Sarawak mungkin boleh bagi tahu bahawa sebenarnya produk ini terhad. Bagi tahu mereka produk ini terhad. Ya. Kenapa? Sebab bila produk terhad, kebiasaannya keinginan terhadap produk itu melambung naik. Ya, sebab scarce, dia panggil scarcity. Mengikut kajian psikologi, bila sesuatu itu terhad, maka keinginan terhadap produk itu akan naik. Jadi bagi tahu penduduk di sana, produk memang terhad, ya, susah nak dapat dan sebagainya. So itu mungkin di antara cara kita promote lah. Maknanya bukan sesuatu yang negatif, malah itu sesuatu yang positif dari perspektif marketing.